Yo guys, welcome back to my channel. So pada video kali ini saya akan review anime Kaguya-sama wa Kokurai Setai season 2 yang season satunya itu rilis di winter 2019 yang lalu ya. Jadi lebih dari 1 tahun jarak antara season 1 dan season 2 nya rilis. Ya untung aja anime ini masih rilis gitu ya, di tengah maraknya coronavirus atau covid-19 ini ya. Masih disetujui oleh E1 Pictures dan semoga aja nggak diundur ya. Yap, masih seperti di season 1, anime ini itu melanjutkan tentang kisah dua remaja yaitu Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane, yang keduanya itu merupakan orang jenius yang elit serta anggota dari OSIS Akademi Suichi yang memiliki reputasi yang tinggi itu guys ya. Meskipun mereka saling tertarik satu sama lain, dalam artian ya saling suka, tapi keduanya itu memiliki gengsi yang tinggi tuh, sehingga mereka tidak ada yang mau menyatakan perasaan mereka masing-masing duluan tuh. Mereka kemudian saling melawan menggunakan otak agar lawannya itu mau menyatakan perasaannya dulu guys. Ini konsep anime romance yang anti mainstream guys ya. Oh ya, dengar-dengar bakal ada dua anggota OSIS yang baru guys ya. Kalian bisa lihat di poster animenya season 2 ini, ada dua orang perempuan yang baru banget keluar di season 2 ini ya guys ya, yaitu ada Mikolino dan Kobachi Osaragi. Mereka merupakan anggota OSIS yang baru, mungkin anak kelas 1 kali ya. Berikut visual Mikolino dengan wajah datarnya yang kayaknya itu orangnya tuh dingin ya guys, kebalikan dari Ichika yang priang dan ceria. Dan ada Kobachi Osaragi yang berpenampilan kayak orang pintar tuh dengan menggunakan kacamata. Untuk info episode berapa mereka keluarnya itu masih belum tahu ya, semenjak season 2 itu masih belum keluar sih guys ya. Dan jujur gue terpesona sama waifu yang katanya best girl di season satunya dulu, yaitu Hayasaka Ai. Langsung dibuka dengan prequel atau cerita Hayasaka gitu ya di episode satunya. Ternyata Hayasaka ini punya banyak skill, jadi dia terlatih ya untuk melakukan banyak ya banyak cara di banyak situasi juga. Dan dari segi komedi masih sangat kerasa ya guys ya, seperti season sebelumnya. Dan by the way, versi live actionnya juga udah rilis dari awal April kemarin sih ya. Kalau live actionnya ini nggak kalah bagus dari animenya guys ya, jadi ditonton dulu live actionnya bagi yang belum nonton. Ichigo demashita. Hai, Ishigami-kun shinimashita. Shinu to dou narun desu ka? Nani mo kamo oshimai desu. Saikai de ritaiya desu. Naruhodo. Minasan kiyo tsukete kudasai. Kore soutou no kuso gei desu yo. Kizuku no osoi zo. Ishigami-kun no un ga warui dake desu kara. Anime Kaguya-sama wa Kokurai Setai season 2 ini merupakan anime yang paling ditunggu guys di musim spring ini. Melihat banyak anime yang mundur tuh di musim ini, jadi anime ini anime yang akan rame di musim spring ini karena konsep romance dan komedi yang lumayan ngena pastinya, dan anti mainstream guys ya. Bukan cuma Shirogane dan Kaguya, melainkan ada karakter sampingan yang membantu komedinya jadi ngakak, yang bukan lain yaitu anggota OSIS yaitu si Ichika sama Ishigami. Mereka berdua ini sangat berperan penting dalam membangun suasana komedi ataupun suasana serius gitu lah ya. Contohnya saat ada orang yang pamer pacar ya kalau nggak salah. Natsu chotto ange sugichatta na tte jikaku ga atte. Konnani labu-labu de kono saki dou suriya tte na mon de dou shitara ii ssu ka ne? Yappari soudan fujiman janai ka? Ochitsuke, sono toilet paper de dou suru tsumori da? Sama pas main game konyolnya buatan Ichika. Oh, shusan masu desu ne. Kodomo ga hitori dekimashita. Kodomo? Watashi kono toshi de mama ni natchaimashita. Yakusan ni natchaimashita. Kaichou hassle shisugi janai desu ka? Ore no sei ja nee daro.
Bagi yang belum nonton season 1-nya, tonton, udah dijamin bagus kok anime Kaguya-sama ini dengan romansa romance komedi, guys ya. So itu saja video dari saya, bila ada tambahan komen aja, like bagi yang suka, subscribe bagi yang mau, share juga ke teman ibu kalian. See you next video, bye bye.